Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Aryan Masrur. Di video kali ini, saya akan berbagi kepada teman-teman, yaitu cara kirim lamaran email yang baik dan juga benar. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah, langkah pertama, silakan teman-teman itu masuk ke Gmail kalian masing-masing. Kemudian di sini kalian langsung saja pilih, yaitu tulis email yang ada di pojok kanan bawah. Nah, maka nantinya kita akan dialihkan ke tampilan seperti ini. Di sini, jika kalian itu ingin mengirimkan lamaran ke satu perusahaan saja, maka kalian tinggal ketikkan untuk alamat email perusahaannya di bagian kolom kepada. Namun jika kalian itu ingin mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan sekaligus agar lebih efisien, kalian langsung saja klik di sini. Lalu nanti teman-teman tinggal ketikkan untuk alamat email perusahaannya di bagian kolom BCC. Nah, semisal di sini saya akan mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan sekaligus, kita langsung saja ketikkan untuk alamat email perusahaannya. Nah, jika kalian sudah memasukkan untuk alamat email perusahaannya, kemudian di bagian subjek silahkan teman-teman ketikkan saja, yaitu lamaran pekerjaan. Kemudian dalam kurung yaitu posisi yang kalian lamar. Semisal teman-teman itu melamar di bagian operator produksi, kalian tinggal ketikkan seperti ini. Lalu di bagian tulis email ataupun badan email, jangan sampai kalian kosongkan. Di sini teman-teman silahkan isi seperti ini. Jadi, kalian isi dengan hormat sesuai dengan informasi dari media sosial di internet dan seterusnya. Lalu kalian masukkan juga seperti nama, tempat tanggal lahir, pendidikan, jurusan, nomor HP, dan seterusnya. Nah, untuk badan email ini juga sudah saya cantumkan di deskripsi video ini. Dan jika kalian sudah memasukkan untuk badan emailnya, kemudian kalian tinggal lampirkan untuk file lamaran PDF-nya. Caranya kalian tinggal klik di sini, lalu kita pilih lampirkan file. Kemudian di sini teman-teman tinggal pilih file lamaran PDF yang sudah kalian buat sebelumnya. Pastikan untuk file PDF tersebut ukurannya maksimal adalah 600 KB. Semisal saya akan melampirkan yang ukuran 567 ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kita telah berhasil menambahkan untuk file PDF-nya. Nah, bagi kalian yang ingin dibuatkan untuk lamaran file PDF-nya, silakan kalian daftar di paket pencaker. Untuk alamat link pendaftarannya yaitu bit.ly/paket-pencaker. Untuk linknya itu sudah saya cantumkan juga di deskripsi video ini. Dan jika kalian sudah melampirkan secara keseluruhan, teman-teman tinggal pilih yaitu kirim. Dan di sini untuk lamaran email kita itu sudah berhasil terkirim. Nah, jadi itu dia teman-teman untuk pembahasan kita kali ini.